dan WADA sudah memutuskan bahwa Ladi sudah dikeluarkan dari daftar yang terkena sanksi. Jadi pemerintah mengumumkan secara resmi pada sore hari ini bahwa kita sudah bisa menjadi tuan rumah untuk kejuaraan-kejuaraan internasional, baik single event maupun multi event. Kita sudah bisa mengibarkan bendera merah putih di berbagai kejuaraan dunia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dan kita sudah diperkenankan untuk mengirimkan utusan untuk duduk di lembaga-lembaga olahraga internasional. Resmi, pemerintah mengumumkan bahwa kita sudah tercabut atau sudah dicabut sanksi oleh WADA. Kita perlu syukuri, syukur alhamdulillah, dan mari kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Sekali lagi, ini yang terakhir, jangan terulang lagi. Kalau ada masalah, menjadi masalah kita bersama dan segera dikomunikasikan. Saya akan mulai hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1, silakan ditekan bersama-sama. Baik, dan dengan prosesi touchscreen ini atau penekanan layar ini, maka kita akan lihat perubahan yang terjadi. Ada nama yang baru, Indonesia Anti-Doping Organization. Baik, kami mohon.